Tanggapannya tentunya harus kerja keras karena... Tanggapannya tentunya harus kerja keras karena ekonomi ini banyak diyakini oleh masyarakat yang memberikan aspirasi sebagai hal yang perlu kita fokuskan. Jadi kontestasi demokrasi ini bukan hanya pemilu politik tapi pemilu yang fokus kepada percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Ini yang menjadi tugas saya dan saya harus bekerja lebih keras. Berjuang bersama rakyat, karena walaupun pembangunan kita sudah menunjukkan hasil yang baik dengan pertumbuhan yang kuat, tapi saya berkeliling di seluruh wilayah Nusantara masih banyak pelaku-pelaku ekonomi termasuk juga anak-anak muda yang mengeluh kesusahan, kesulitan, kebingungan, kegalauan mencari kerja. Ini yang akan kami solusikan. Yang kedua adalah ibu-ibu yang mengeluhkan harga-harga bahan pokok, ongkos hidup, biaya sembako ini cenderung mahal dan membebani mereka. Ini yang nanti akan kita lakukan solusi sehingga harapannya fokus di bidang ekonomi ini justru akan mempersatukan masyarakat kita dalam menghadapi kontestasi demokrasi. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.